Kenalin, ini OB baru. Halo, saya OB baru di sini. Okay. Nama saya Olin, tapi orang rata-rata panggil saya Chelsea Olivia. Wow. Dengar nggak tadi? Iya. Olin jadi ke Chelsea Olivia. Iya. Ini luar biasa. Jauh banget emang. Coba tes urin. Saya tidak peduli ibu jauh lebih tua daripada saya atau lebih muda daripada maksud saya. Maksud lo lebih tua apa? Dari sekian banyak peran yang pernah dimainkan sama Mbak Ira, ada satu film yang boomingnya itu Dilan 1990. Mbak Ira berperan sebagai ibundanya Dilan. Ya. Gimana rasanya bisa bergabung dalam film tersebut? Ya seneng banget lah, seru banget gitu. Dan apa namanya, soalnya filmnya tuh bisa diterima sama yang anak muda iya, yang ibu-ibu iya gitu kan. Jadi, koinnya habis lagi. Wih, musik latarnya lagi Dilan. Inilah ya. Jangan deket-deket, komandan lagi cacar air. Bukan. Kenapa pada menjauh? Enggak, komandan kok pakai baju polkadot? Polkadot. Ini bukan polkadot. Apa? Polkanyot. Polkanyot. Komandan, wow, something different dari komandan. Ben amat, Dan. Kalau pink kan tandanya jatuh cinta. Ya. Yeah. Kalau toto-toto? Lagi alergi. Oh, biduran. Ya gimana, namanya juga hidup sendiri, ya kan? Iya. Gak ada yang merhatiin, gak ada yang ngurusin. Baju dinas saya yang putih itu di laundry semuanya. Lah. Jadi belum kering-kering sampai sekarang. Ya udah, pakai baju ini jadinya. Oh, jadi karena jomblo. Ah, komandan. Bentar. Ya. Komandan, kalau bisa kalau pakai baju gini, jangan deketin anak sekolah pas ujian. Kenapa? Ngeri dibuletin. Ternyata begini ya, kalau hidup sendiri nggak ada yang merhatiin. Tapi komandan masih mending. Komandan kan jomblonya di skrip doang. Saya kan di kehidupan nyata juga. Ya komandan cari pasangan aja. Iya, aku lagi melodi ini dah. Rencananya begitu, cuman kan nyari pasangan kan nggak bisa buru-buru. Kan tapi kita harus... Biarkan ku mencoba menjadi milikmu. Jangan tutup dirimu. Saya kurang setuju komandan. Apa? Kalau komandan kan pemimpin. Iya. Pakai baju kayak gini takutnya jadi kelihatan gak ira. Gak ira. Gak ira. Wibowo. Wibowo. Komandan beneran gak mau. Kita cariin mungkin bisa kali. Mau yang kayak gimana sih? Iya. Ya, coba. Kriteria gitu, kriteria. Saya mah nyari pasangan mah gak muluk-muluk lah. Nah. Yang biasa aja. Biasa yang apa nih? Ya biasa gimana, Dan? Yang biasa nyari duit. Bisa. Komandan mana? Ini. Wuh. Tersangka bubble wrap. Letok. Enak banget. Iya. Buat bungkus paket. Komandan, pangling saya. Jangan tahuin ya. Jangan ya? Enggak. Ngapain, Pak? Kenapa? Enggak, ngeliat paketnya apa isinya. Dia sempat ngumpul. Iya. Berarti ada bisnisnya. Enggak ya? Enggak saya. Iya, saya juga. Kok bisa? Saya begini nih. Siapa nih? Oh tidak, saya melihat diri sendiri. Iya. Kenalin, ini OB baru. Halo, saya OB baru di sini. Okay. Nama saya Olin, tapi orang rata-rata panggil saya Chelsea Olivia. Wah. Dengar nggak tadi? Iya. Olin jadi ke Chelsea Olivia. Iya. Ini luar biasa. Jauh banget emang. Coba tes urin. Saya Olin Mendeng. Sudah tahu job desk-nya di sini seperti apa?
Sudah nyapu, ngepel, dan membersihkan rumah tangga kita kan dari masa lalu. Oh, cocok. Cocok buat komandan. Yang biasa OB sama biasa. Cocok. Setiap jam 8 pagi, saya tuh sarapannya bubur. Oh. Tapi ini bukan bubur yang biasa. Jadi? Buburnya ini adalah butuh cemburu. Oh. Wow. Apa? Aku kayak kaget. Jadi kayak pengen dimanja gitu kan. Butuh cemburu. Oh, iya. Supaya kita tuh kelihatan diperhatiin. Oh. Iya. Tapi komandan kalau ngasih pekerjaan ke OB yang baru ya harus dijelasin semua tata caranya dong. Oh, jelas. Pandika, saya mau nanya sama Pak Andika. Pak Andika tahu gak sih kuda yang bikin happy itu apa? Hah? Apa tuh? Kelewatan ya, Pak. Di sini. Kita kompak ya kalau hei ya. Iya. Kuda yang bikin happy apa, Pak? Apa tuh? Ku dapat suamiku saat ini, kamu. Wow. Singkat, Pak Andika. Sedot. Oh, kata gua. Itu jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Jam 10 tolong saya siapin roti bakar. Oh, roti bakar. Apa tuh? Romantis pasti banyak lakar. Wow! Tadi mikir. Aduh, aku tuh benar-benar deh hari ini tuh seneng banget. Pak Dika tuh emang buat aku tuh masa depan aku tuh jadi cerah gitu. Aku jadi rajin kerja pokoknya di sini. Apa aja yang enggak aku kerjain di sini aku bakal kerjain kok. Tenang aja, Pak Dika. Iya, pokoknya. Jangan datang ke hati aku membawa harapan tanpa kepastian. Kalau ujungnya nanti bikin aku jadi kecewa lagi. Pak Wendy, balas, Pak. Lu kan jago bikin kata-kata. Lu suka ngasih beban, gua aja udah ngakuin kalau Andika itu udah raja mem. Kata-kata dia luar biasa. Lanjut, Pak Dika. Sikat, sedot. Sikat, sedot. Ya elah, jangan mau kali sama Andika. Kenapa dia kan cuma tukang pizza, PHP. Wah. Dibenerin malah bener dong. Kamu ya yang bikin aku kecewa. Waduh. Dulu aku tahu cinta itu datangnya dari mana. Dari mana? Dari mata turun ke hati. Lalu? Ya, tapi sekarang aku tahu datangnya kecewa dari mana. Dari mana? Dari mantan yang mulai buka hati. Oh! Ya, Pak. Karena sudah ada Olin di sini. Iya. Minta tolong diantar keliling-keliling. Boleh ya. Keliling-kelilingnya di sini. Ini kan ruangan saya. Iya. Kalau bisa kamu jangan ke sebelah sini ya. Jadi lewat mana? Karena itu adalah ruang hatiku untukmu. Wah. Wow. Ini kayaknya komandan seleranya lagi random. Mari, Pak. Mbak, ini tuh. Mana lo? Gajel lah. Malam. Malam, Bu. Ya. Komandannya ada gak? Saya. Apa itu? Ya Allah. Komandannya ada gak? Goyang banget. Gimana? Aduh, jangan. Saya ini serius, komandannya ada gak komandannya? Ibu nanya siapa? Komandan, nyari komandan. Itu yang di TikTok saya komandannya. Gak mungkin lah komandan kayak gini, ini mah badut. Komandan sih pakai bajunya. Panikir kos. Ben, sini. Tolong bantu saya jelasin. Ini karena baju saya kan gak ada. Iya. Ini komandan kita, Bu. Iya, karena bajunya belum di laundry. Iya, karena saya gak ada yang ngurusin. Saya ini jomblo. Cepat banget. Kasian amat. Ibu tahu jomblo apa? Apa tuh? Udah jompo. Aduh. Ibu, Bu, saking gak ada yang ngurusinnya, kalau siang jomblo, kalau malam jadi zombie. Iya. Oh, iya pantes. Emang komandan kita, kebetulan tampilannya aja yang agak sedikit. Jadi benar lapornya sama Bapak? Iya, saya komandan di sini. Iya, saya mau lapor, Pak. Ya, ada yang bisa saya bantai? Iya. Bantai. Jangan gitu dong, orang udah susah malah mau dibantai. Kenapa? Jadi gini, saya tuh kan abis bikin dangdutan di gang. Ya kan, terus ada tamu-tamu pada datang, saya kasih makan. Gak taunya yang dari cateringnya itu, aduh.
itu pada keracunan semua, tamu-tamu saya. Jadi saya mau lapor, itu orang cateringnya mau saya masukin penjara, mau saya adilin, pokoknya saya gak bisa terima. Mohon maaf Bu, kalau masalah cateringnya urusan belakangan. Bentar ya. Bu, Ibu bikin dangdutan di mana? Di gang. Di gang. Bayangin ya, dangdutan. Ya. Ada pemainnya dong? Ya. Ada dong. Anggaplah pemain gendang, dangdung, 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 dangdung. Orang lewat. Sempit emang. Si Bang. Iya Bang. Motor, 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 motor. Tang, 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 mau lewat bang? Iya. Ayo bang. Mana itu bu? Iya, emang berhenti gitu, asik kan? Lagi asik-asik, berhenti. Maaf, dangdutan gue begini. Emang campur sari. Jadi Ibu yang bikin acara, iya, saya terus bikin acara. Menyewa jasa catering. Jasa ini, catering. Itu karena kuota internetnya habis apa? Catering. Ini berarti yang salah orang cateringnya. Yeah. Lakukan sebuah racun di situ. Memang itu dia. Sebuah racun. Aduh ya Allah. Apa sih? Indikasinya ke arah sini. Iya. Meramu. Tapi belum tentu racun juga. Mungkin makanannya basi. Ya kan bisa begitu juga. Iya, tapi kasihan orang-orangnya tuh jadi suaranya tiba-tiba tinggi gitu. Sebentar Ibu, apakah orang cateringnya anggota Cangcuters? Racun. Bentar ya. Sini, aku kasih tahu kamu. Kalau butuh teman ngobrol, bilang sama aku. Dengerin. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada buat kamu. Komandan gak sih ya? Iya. Kasih tau lah komandan, udah suruh cari pasangan lagi. Udah ngomong ke manajernya si Tono. Tono kan asistennya. Oh asisten? Asistennya. Dia emang ngakunya ke orang-orang road manager. Wah. Wow. Beneran. Mulai kurang aja. Si Tono ngakunya dia road manager. ATM, PIN semua dia yang pegang. Wow. Makanya sekarang Haji Andre pusing tiap hari, perasaan kerja duitnya gak ada. Harusnya dia yang ngurusin dong. Pantesan, waktu kemarin gue papasan sama Tono. Ton, komandan udah datang. Hah, siapa? Andre maksud lu. Wah, betul. Wah, gila. Ya itulah. Halo Pak Dika. Ya. Ini saya bawain kopi buat Pak Dika. Wah. Kan saya gak mesen kopi. Aduh, saya kan punya Indra Herlambang. Wah, Indra keenam. Indra Herlambang. Indra keenam. Walaupun Pak Dika gak pesen kopi, saya siapin buat Pak Dika. Jangan kan kopi, cincin pernikahan kita aja sudah siapin. Wah. Tapi gue kalau diginiin terus bisa luluh loh gue. Masa? Gue bisa tobing? maaf Mbak Olin, ya? Kan cuma Eko cuma Andika aja, saya nggak dibuatin. Di pantry ada, buat sendiri aja. Oh ini khusus buat saya? Buat Pak Dika. Oh. And... belum dong Pak. Salah. Pak belum grogi. Iya, aduh. Kok pahit? Masa sih? Pahit? Ah, kayaknya gak mungkin. Ah, manisnya kamu habisin sih. Keren. Kalau di undangan mereka cocok nih. Menikah, Olin dan Samping. Samping. Makasih loh. Sama-sama Pak. Iya. Mohon maaf, ada bekas susu. Tapi udah lama kerja sebagai OB di kantor. Saya udah lama, saya di rolling di sini. Tadinya saya di Cililitan. Cililitan, Kelapa Gading, baru kesini. Narik angkot Mbak. Biasa, lebih ke kenek. Iya. Tapi sendiri atau udah punya pasangan sebenarnya? Saya. Iya. Sini. Iya. Gimana kerja di sini? Udah mulai betah? Saya betah banget sih kerja di sini tuh orangnya semuanya ramah-ramah. Ya kelihatan sekali bahwa, ya apalagi mas ini ya, ramah
sekali kelihatan senyum. Udah berapa lama panjangin rambut? Ya, sebenarnya sih udah lumayan lama ya. Gatok rambut. Masuk mulut. Bisa aja, tapi ngomong-ngomong pas banget sih. Sini, Mbak. Iya, kenapa, Mas? Mana orangnya? Gak kelihatan. Ini cewek-cewek kayak dia sama Kiki yang bikin gue jadi kayak pemain The Raid. Bawahnya kayak begini aja. Saya kasih tahu Mbak, ya. Andika kebetulan belum lama baru aja putus dari Kiki. Kiki tahu kan yang tadi tuh? Oh tahu, tutup toples. Wah. Jangan sembarangan, jadi, dia mantan saya, oh. Ujung tip X. Gue pikir kocokan pilok. Iya, iya, bang. Kok mainnya bertiga aja, berempat dong? Wah! Wow. Oh, gak enak. Udah enak main bertiga, dilihat anak kecil. Maksudnya mainnya udah enak ini bertiga, gitu. Oh. Orang gua enggak minum apa-apa main diginiin. Udah mati dua kali lo. Makan lo apa anget-anget? Eh, Mbak, enggak usah, bisa enggak sih caper banget? Wah. Ngomong apa sih? Aduh. Udah gitu doang. Masuk gitu doang. Ya udah gue juga deh. Hey, Olin. Nanti aku kembali lagi sayang. Oke. Okay. Aduh. Tapi seru juga tuh Obe, rame orangnya ya. Kayaknya cocok sama lu lah. Kalau lu mau deketin juga. Tapi lu ngomongin baik-baik dong tentang gua. Kerik seke siapa? Ke tenang, baru. Tenang gua bantu. Silakan. Sini ya? Iya. Maaf. Udah kejepit. Maaf. Maaf komandan, biasanya begitu ada pelapor datang langsung dibawa ke sini kok berdua agak lama, dari mana? Nah, tadi saya touring dulu. Oh, touring. coba touring. Touring, iya. Gak apa-apa. Ya. Melihat. Ya. Kok ditutup lagi? Ya, bapak lagi. Bapak datangnya telat mulu, Pak. Kafe saya mau tutup. Ya, tolong besok-besok dipanjang lah waktunya dikit. Dan ini udah dua kali ya Pak ya? Iya. Lagi-lagi besok Bapak datang. Iya maaf, tapi menunya masih ada? Masih ada. Dengkul monyet mau gak Pak? Siapa Pak? Kita tanya-tanya ya. Oke silakan. Oke. What's your name? Ira Wibowo. Ira Wibowo. Hi, where are you from? Gang nomor 2 RT. Gang number 2. Gang number 2. Number 2. Yes, okay. Do you like brown? Kamu suka coklat? Why? What's the problem? Coklatnya apa? Coklatnya warna atau makanan? Yeah. Makanan. Ya, yeah, chocolate. Brown? Coklat. Lah, itu sama aja kan? Ya, tapi beda. Iya dong. Beda. Brown itu bahasa Inggris dari coklat. Untuk warna. Iya. Kalau coklat untuk makanan coklat. Tapi ngerti kan warna coklat kan? Tahu. Ya udah. Oke, it's enough. Okay. Your long name is Ira Wibowo, Raden Ayu Ira Wibowo Wirudiprojo. Ali Mustopo. Itu Ari yang suka nambah-nambahin salah. Oh berarti enggak? Itu nama bapakku. Oh, oh. Jadi cuma sampai Raden Ayu Ira Wibowo Wiryo Diprojo. Ya. Andre tahu lah. Ini 6. 13 tambah 6. 19. 9 tambah 1. 10. Wih, sempurna. Aduh. Iya. Brown. Dari sekian banyak peran yang pernah dimainkan sama Mbak Ira, ada satu film yang booming yaitu Dilan 1990. Mbak Ira berperan sebagai ibundanya Dilan. Ya. Gimana rasanya bisa bergabung dalam film tersebut? Ya seneng banget lah, seru banget.
gitu. Dan apa namanya, soalnya filmnya tuh bisa diterima sama yang anak muda iya, yang ibu-ibu iya, gitu kan. Jadi, kenapa tuh? Oh ini habis lagi. Wih, musik latarnya ready lah. Inilah ya. Andre tahu lah. Ini 6. 13 tambah 6, 19. 9 tambah 1, 10. Wih, sempurna. Aduh. Iya, iya, iya. Brown. Coklat. Karena Mbak Ira ini suka dengan coklat. Iya, iya, betul, betul, betul. Bajunya aja kuning tuh. Oh, apa hubungannya kuning sama coklat? Kuning itu turunan dari warna coklat. Gradasinya tuh ke kuning. Oh, betul. Oke. Oke, sekarang kita akan kembali ke ceritanya kronologi terjadinya a poison. Iya, jadi saya tuh hire catering. Ya kan? Mempekerjakan usaha catering untuk supply ke pesta dangdutan saya. Oke, berarti yang bikin cateringnya si empoison itu. Poison. Tadi ngomong poison, racun. Oh. Poison. Enggak ngerti bahasa Inggris. Justru saya tuh kesini mau cari tahu itu sebenarnya di balik catering itu, di balik usaha catering itu siapa yang tanggung jawab gitu. Loh, Ibu tidak tahu. Ya makanya saya datang ke kantor polisi kan. Jangan-jangan Ibu playing victim, sebenarnya Ibu pelakunya. Jangan berakting di depan saya. Saya tidak peduli Ibu jauh lebih tua daripada saya atau lebih muda daripada saya. Maksud lo lebih tua apa? Kalau menanya gak boleh begitu dong. Nanyanya gak usah sampai maju-maju. Janji ya, jangan itu lagi ya. Iya, intimidatif kan. Minta maaf. Ya Bu, maaf ya Bu. Ini saya hanya menjalankan tugas. Sama perempuan gak boleh. Saya hanya menjalankan tugas Bu. Mohon maaf sebelumnya. Tapi itu catering langganan Anda atau catering baru? Baru kali ini memang. Anda milih catering tersebut karena lebih murah kah? Kenal sama pemiliknya atau bagaimana? Murah sih online. Nah, ini nih nyari murahnya doang. Jadi, karena dulu saya pernah punya pengalaman. Saya bikin acara. Terus saya nyari jasa catering. Menu makanannya sama, akhirnya saya pilih yang lebih murah dong. Iya dong. Semua orang tergiur dengan harga lebih murah. Betul. Terus undangan saya datang tuh waktu itu menu makanannya salah satunya ayam bumbu kecap. Ya kan? Terus orang setelah makan itu, wah jadi rusuh. Rusuh Pak, pada berantem. Kok bisa? Saya nanya sama orang cateringnya kan. Ini ayam bumbu kecap, kecapnya pakai kecap apa? Kecap Bangor. Karena murah Pak, murah. Murah. Mungkin kasusnya bisa jadi. Betul. Mungkin tuh kecap Bangor karena belum kenal sama si Malika ya. Biasanya ketipu harga, kualitasnya kurang. Ya, bisa jadi. Ya tapi seketipu-ketipunya harusnya tetap bertanggung jawab. Seketipunya. Bertalu-talu, pura-pura bingung. Seketipu-ketipunya. Pak Tipung, seketipu. Oke, ya Kiki silakan. Mohon izin Komandan, ya. Bawakan fakta-fakta. Tentang Tante Ira Wibowo, yang ini adalah foto... Jangan ngomong Tante, emang dia nikah sama Om lo? ini kan bagian dari attitude. Bagian dari sopan santun dong. Panggil Kak aja, Kak. Kak dong. Okay, kalau sekarang Tante-Tante memang pengennya dipanggil Kak. Nah. Kalau Tante-Tante pengen dipanggil Kak, Om-Om pengen dipanggil... Saya sedang
membawakan beberapa fotosintesis. Hey. Oh, bukan dong. Fotosintesis perubahan dong. Aman dulu banget loh. Biologi sekali anaknya. Ini foto-foto Kak Ira Wibowo waktu masih eksis. Tahun berapa itu? Mbak Ira ini mas masih senior, kecil banget. Senior di film ini mah Mbak Ira ini. Waduh lihat. Umur-umur 17-18 kali itu. Wah, udah iklan sabun tuh. Wah, iya, lihat. Sabun lihat. Lux. Lihat. Ya. Sabun lihat. Ini salah dong. Ada benar. Iya benar dong. Ada Lux. Juga sabun luar angkasa. Apa? Lufo. Lufo. Iya. Ada juga sabun hitam pekat. Apa? Dop. Oh iya. Ada juga. Ada juga. Komandan dulu. Ada juga sabun yang kerjaannya nyuruh-nyuruh orang mulu. Apa tuh? Gih. Kan pakainya kan gip ya? Iya, gip padahal ya. Iya. Dan itu sabun yang patah tulang ya. Gip. Pakai gip. Iya. Jadi memang Komandan Kak Ira ini sudah sejak dulu sangat terkenal menjadi cover majalah ataupun menjadi bintang Emon. Bintang Emon. Maaf Mbak, saya tahun berapa Mbak kalau ingat? Ada kali tahunnya tuh, tahun berapa ya? Ada sih, cuma burem ya. Harganya 2.000, 4.000 berapa tuh? Majalahnya apa sih? Jakarta-Jakarta, udah gak ada sekarang majalahnya. Saya mohon maaf banget, saya tuh jujur ya, saya tuh ngefans sama Mbak Ira. Beneran, saya mau mentang duda ngomong gitu. Enggak, beneran nih serius. Saya nonton di film Warkop. Waktu itu Mbak Ira jadi bintang tamu. Ceritanya kalau enggak salah tentang koboi-koboi gitu. Oh, ada. Pas ya, nyanyi, ya, ya. Mana di mana anak babi sayang gitu. Ambing. Itu keren banget, lucu banget itu. Sekarang ketemu langsung, luar biasa. Apakah Kak Ira Wibowo kenal dengan sosok bernama Duto Tri Aji? Kenal. Itu anak, itu pacar anak Kak Ira kan? Karena Duto Tri Aji adalah teman saya di stand-up komedi. Oh, iya. Tapi memang tidak terkenal seperti saya. Belum. Sangat lucu. Saya cuman ingin kasih info aja. Kak Ira gak takut kalau anaknya pacaran sama stand-up komedian? Gak apa-apa kan biar lucu, biar aku ketawa terus. Masalahnya, stand-up komedian banyak kasusnya. Wow. Gak apa-apa lain, nanti aku bantu lain. Akhir Rabi Bawam ini semua udah dicoba. Ya. Acting, foto model, nyanyi juga ya. Pernah ya. Cuman bantuin doang kalau nyanyi. Yeah. Tapi lebih dulu mana semuanya, dari semuanya? Nari, dulunya nari. Nari. Tradisional apa modern, Mbak? Lebih ke modern sih, sama Mas Guru waktu itu, Guru Sekarang. Oke, iya. Mbak Ira ini kan berdarah Jerman ya. Du bist nett. Danke. Ich bin Andre Taulani. Ich bin Ira. Gak ngerti dia. Saya dulu lama di Jerman. 2 tahun, Mbak. Ngapain? Nyasar. Mana rumah gua? Enggak bisa pulang. Mbak Ira ini sudah rahasia umum ya kalau Mbak ini adalah kakak kandung dari Ari Wibowo. Tapi ketahuan udah. Lah, gua kaget. Udah rahasia umum? Udah. Oh, udah tahu. Udah tahu semua. Tapi kenapa namanya cuma dibalik ya? Ira sama Ari. Orang tua aku kayaknya males mikir. Iya. Males mikir aja gitu. Ada siapa? Ira. Oh, keluar lagi laki. Oke, balik aja. Kirain karena lahirnya satu dua. Telentang, satu tengkurap. Jadi tinggal mungkin dibalik. Mungkin. Balik, Ari, Ira. Ini waktu apa? Waktu bikinnya? Waktu keluarnya. Kalau keluar lagi satu lagi mungkin namanya Ria. Ria. Nah. Abis itu kan Ria nggak boleh. Iya. Sombong kan. Oh, kalau Ria oh ya nggak bagus ya. Jangan. Air. Bagus. Rai. Terbasa. Rai. Ya. Nah, Rai bagus. Oke. Mengejar. Ya.
Dari sekian banyak peran yang pernah dimainkan sama Mbak Ira, ada satu film yang booming yaitu Dilan 1990. Mbak Ira berperan sebagai ibundanya Dilan. Ya. Gimana rasanya bisa bergabung dalam film tersebut? Ya seneng banget lah, seru banget. Gitu, dan apa namanya, soalnya filmnya tuh bisa diterima sama yang anak muda iya, yeah, yang ibu-ibu iya, yeah, gitu kan. Jadi, kenapa tuh? Wah, kok ini habis lagi? Wih, musik latarnya lagi Dilan. Inilah ya. Jadi siapa sih? Jadi siapa? Inilah ya. Oh. Jadi inilah ya. Kirain jadi di sekretarian. Kenapa jadi godek? Hei, ya. Jadi Milea bukan Sadako. Halo Mil. Halo Mil. Jamil. Milea, Dilan. Milea, kamu lagi apa? Aku sebenarnya udah mau tidur, tapi aku gak bisa tidur, aku belum ngantuk. Oh, kamu belum ngantuk ya? Iya. Aku punya caranya biar kamu ngantuk. Gimana? Kamu sebutin aja nama-nama hewan, nanti kamu pasti ngantuk. Satu anjing, dua babi, tiga beruk. Kamu ya? Oh iya. Malah dia tidur. Aduh. Milea. Iya, Dilan. Tadi sore aku mampir ke rumah kamu. Iya, kamu nyamar kan jadi utusan kantin? Iya, kan karena kamu suka makan. Iya, kamu ngapain ke rumah? Bapak kamu utang pinjol. Dilan, ya. Aku rindu. Milea, kamu jangan rindu. Rindu itu berat, biar aku saja. Aku takut kamu kecewa. Kenapa? Karena aku sebenarnya adalah Jaja Miharja. dulu deh, ini kayaknya bukannya... Mas, sini! Sini! Bentar! Baru aja kemari lu. Hara. Wah. Oh, aduh. Bang Jaja. Tadi katanya Jajanya Dilan. Oh iya. Dilan, dialog antara Bunda dan Dilan. Oh, coba. Bunda. Bunda. Sudah ku bilang ke si Bonar jangan. Jangan-jangan ini maling. Ini maling pagar nih. Iya kan? Ini maling pagar ya? Bohong kamu. Bukan saya ini ini nganterin orang tadi buat casting jadi Dilan. Lah, teman ya ini. Yang dianterin kepilih enggak? Yang dianterin tuh di sana ada. Lah, Bapak yang kepilih? Enggak, saya gantiin dia. Karena dia lagi saya ikat. Berarti ini pelakunya nih. Yang mencari pagar kan? Lah, Bapak kan udah dibawa ke tahanan sana. Di situ enggak enak. Kenapa? Nggak ada syutingan. Keren juga gue ya. Ah,
capek, padahal cuma gitu doang. Ya, wek udah ya, ya. Ada di kreok nih gua nih. Korea, ya Korea. Kamu sir, it's cheap. Maroko, ini Maroko. Maroko, wah, hati-hati, paru-paru. Lu, sudah. Sudahlah. Sudahlah. $1, ah. Ah, elah. Dari situ doang, padahal. Aus gak? Banget. Sama, gua juga. Kamu kelelahan ya? Iya nih, habis ngejar ini nih orang nih. Aduh, nyasar pula sampai ke Maroko, sampai ke Korea, Bang. Nih, aku punya nutrisari yang bisa bikin berasa lagi di Korea. Haus, haus. Aduh, nutrisari yang orange aku diambil. Cuma tuh. Tapi tenang. Aku sudah siapkan satu lagi. Dua nih. Satu lagi. Gak bisa ditekuk. Begini dua. Ini dia. Ya, makanya lu harus ada backup. Bener. Sama juga lu sama dia lu. Ngambil-ngambil lu. Ah, itu nutrisari aku tuh. Ah, nutrisari. Minuman bervitamin. Yang bantu penuhi 100% kebutuhan vitamin C setiap hari. Tinggi vitamin D, sumber 6 vitamin dan 2 mineral. Dan dijamin bisa bikin segar. Dan yang pasti, bantu jaga daya tahan. Ini mah yang biasa saya minum. Ini penjahat. Enak-enak dia minum nutrisari, kenapa gak ditangkep? Oh iya, heh. Tos. Ya. Ya malah, Tos. Gua kecewa sama lu, Wen. Malah diajak cheers lagi. Ah, gagal deh minum nutrisari rasa jeju orange. Jeruk Maroko, segar. Selain itu, ada rasa American sweet orange, jeruk peras, dan yuzu orange. Kacian. Mau ya? Hah? Nggak usah sedih. Beli di pasar. Ya, udah tahu. Nggak usah lu kasih tahu juga udah tahu. Ada di supermarket dan minimarket juga kan? Betul. Pokoknya vitamin kita ya Nutrisari. Nutrisari, Nutrisari setiap hari. Nutrisari. Iya, iya. Saya mau minta tolong. Apa tuh, Pak? Nih, karena saya tolong di Permak. Ini yang saya nggak muat, tolong bikinin kaos kutang. Lah, kamu sedang apa? Loh, memang ini kan tempat aku. Kamu yang sedang apa di sini? Kok kayak dejavu ya? Oh. Ini berarti kita itu udah bonding, Gilang. Wah, wah gede juga ya. Pokoknya sini ini. Kita tuh udah ada ikatan. Gak usah dibilangin dong kalau pala gua golden. Lu kok Gis, lu kemarin bukannya udah ditangkap sama Mbak Prensa itu? Di sana? Ah, payah kantornya. Kenapa? Gak ada produksi. Iya sih ya. Gak ada, gue tuh ngapain nih pada pusing semua palanya, gak ada yang digaji. Males. Udah sini aja kita. Dalam. Lang, gue tuh kesini ying, karena... Ying. Gue tuh kesini karena lu pasti lagi gak enak hati kan? Iya kok lu lagi jengkel sama OB baru kan? Iya. Gue tau lah. Oh, lu tau? Tau. Handphone mulu.
Wah, parah sih ini. Lin, lagi ngapain kok ketawa-ketawa mulu, kayaknya seru banget. Isi pulsa. Lagi? Alin lagi ngisiin pulsa komedian? Udah jelas, terus. Udah jelas-jelas begini lagi chatting dong. Gila, chatting? Ini. Canda itu penting. Masuk. Itu udah gak lengkap grupnya. Udah bubar. Gak lengkap. Jangan ganggu deh, gue lagi ribet. Aduh, lagi asik kerja gue. Kerja dong, gue. Kerja apa sih kerja? Itu sapu. Udah. Nih, lu gue asal ya. Kalau sapu di sini tuh sekali aja udah. Kalau dua kali soalnya amis. Kok bisa? Sapu-sapu. Eh, beliin kita makanan deh, Cil. Iya. Anak baru. Perhatiin makanan kita. Aduh, pakai sosok anak. Aduh, apa yang lu bilang? Suruh beliin makanan? Iya. Yeah. Lu biasa juga makan dilempar dedek kayak begitu. Eh, kok bener dia lah? Iya. Enggak, ini kan ada jadwalnya nih, Lin. Yeah. Makan siang nih. Kalau makan siang, aku maunya makanan yang bisa bikin kita ketawa. Kok ketawa? Burger. Kalau gue makanannya makanan dari terbuat dari bahan pecah belah. Adalah ketoprak. Hei, kamu punya? Punya. Apa? Tolong beliin aku makanan yang bisa digede-gedein dong. Apa tuh? Apa? Bubur zum-zum. Bubur zum-zum. Tapi aku serius, Mbak Lin, tolong beliin aku itu ya. Siomay, tapi gak pakai si, gak pakai ai. Jadi, beli om-omnya aja. Dek, ya? Nyari om-om deh. Lupa kan? Lupa. Bukul koran. Bukul koran. Kalau siomaynya gak ada, beliin aja, beliin bakso yang gak boleh dilihat sama dipegang. Hah? Bakso apaan? Bakso aurat. Aurat. Boleh ya? Dek, dek. Nyari aurat deh. Kok semuanya ada? Kok bapak punya semua? Boleh ya? Iya, kalau Bu Ayu mah cepet loh. Dia pokoknya biarpun cuma gini-gini doang, koreo doang, dia gak nyapu. Total harga belanjanya cuma 98.500 sisanya buat Mbak Olin. Mohon maaf, 90 berapa? 98.500. Sisanya berarti? Cenggo. 1.000. 2.000. Ya lumayan lah buat DP apartemen. Wow. Dimulai dari yang kecil dulu. Iya. Neng, neng, nyari apartemen. 3 kali. Tolong ya. Makasih Mbak Olin. Cepet kalau bisa. Yes, gue disuruh-suruh begini, dia gak tahu apa gue sibuk. Dan namanya juga OB. Gak usah nyaut-nyaut deh, ada nyaut-nyaut aja. Dikasih tahu. Mana Lin? Iya Pak, ya tadi udah saya pel bolak-balik, ada kali 47 kali. Luar biasa, itu yang saya suka dari kamu. Sama-sama Pak. Rajin. Iya, iya. Saya mau minta tolong nih. Apa tuh Pak? Nih, karena saya tolong di permak. Ini yang saya gak muat, tolong bikinin kaos kutang. Itu dimodif, Dan. Iya, tolong ya. Saya minta tolong, Mat. Ini ahlinya dia. Bisa. Mohon maaf ya. Kamu bisa. Saya di sini OB udah gak ada harga dirinya loh, Pak. Kamu bisa. Iya, iya, iya. Tolong, ini tugas harus dijalankan. Ini mau dibikin kutang apa one shoulder aja, Mat? Tank top, tank top. Oh, tank top. Kemen juga bisa. Ya, belum pas ya, belum pas waktunya, belum. Oke, oke. Iya, Pak, kalau gitu. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Tolong ya, di support ya. Iya, ini Mas. Oke, makasih. Makasih, Pak. Apa sih nyuruh-nyuruh begini, Ren? Wah, emang kerjaannya kali. Tadi mau. Kakak kan lo di sini kan disuruhnya sih. Olin. Olin. Olin, Pak. Agak susah manggil nama, manggil sayang aja boleh. Boleh banget. Mohon maaf. Iya. Dia tahu aja ya, janda lagi wangi-wanginya kayak bunga kuburan. Kan emang tagline-nya Pandika, janda semakin di depan. Betul sekali. Janda, kelemahanku. Pakai nasi enak ya, Shay? Masih anget, gue gak demen begini. Tau gak sih? Gue gimana? Laguan lagi. Itu belanjain kan, itu permak. Oh,
Olin, Pak. Agak susah manggil nama, manggil sayang aja boleh. Boleh banget. Mohon maaf, ya. Dia tahu aja ya, janda lagi wangi-wanginya kayak bunga kuburan. Kan emang tagline-nya Pandika, janda semakin di depan. Betul sekali, janda kelemahanku. Aku lihat ini kan hari pertama kamu kerja, ya, kayaknya capek banget nih aku bawain cemilan. Oh makasih Pak, baik banget. Cuman kalau makan jangan lupa pakai sunblock. Hmm? Soalnya kan kuaci biji bunga matahari. Oh panas! Panas ya. Makasih ya Pak, ini buat aku. Pak, kebetulan nih kamu bawa handphone. Ini handphone aku kira-kira kenapa sih? Tuh, sinyalnya baik-baik aja. Kuota aku juga ada. Tapi dari tadi gak bisa nelpon. Kenapa emangnya, Pak? Gak tahu. Coba deh kamu masukin nomor telepon kamu. Pak, kosong. Berapa nih, Kak? Udah. Lagi ini, nanya. Nah, tuh Pak nomor telepon aku. Nomor kamu? Iya, nomor aku. Ntar malam kita VCS ya. Oh! Apaan VCS? Astaga! Video call semalam. Pak, kalau bisa kita buat video ya yang nontonnya miring. Waduh, waduh itu apaan? Video anak-anak kartun. Oh, yang landscape gitu. Udah ya, nanti aku WhatsApp. Iya, iya Pak, makasih ya Pak. Iya, Dolin. Iya. Mereka deh ngerti gue. Gue cemilan. Seneng banget lu. Biarin kenapa sih lo, repot banget. Gue gak demen nih begini nih ceritanya nih, kerja begini, gue gak suka. Kita mau kuaci dong, kupasin tapi. Sorry, gak bisa nih, sorry. Aduh, lu pakai makan beginian. Pasti lambung lu nolak. Segala kuaci lambung nolak. Udah gak bisa ini. Gue gak demen kerja di sini, repot. Ya bilang sana sama komandan. Udah kayak gitu tuh si botak lagi, lagu-laguan. Tapi yakin gak mau kerja di sini? Mau jadi OB di kebon jeruk? Ya gue mau kerja di mari, tapi gue kagak demen disuruh-suruh begini, yang jelas-jelas aja dong. Kan kerjanya itu emang. Namanya juga OB. Suka gue disuruh-suruh begitu. Satu-satu tuh. Itu baik, Vicky mau baik. Baik. Lo pada penjilat aja lo semua lo. Lagu-laguan baik. Gak ada baik-baiknya tuh mereka, gue kagak demen. Buset ya. Apaan sih nyuruh-nyuruh orang begitu? Gak ada. Pakai nasi enak ya, Shay? Masih anget, gue gak demen begini. Tau gak sih? Gue gimana? Lagu-laguan lagi. Itu belanjain kali itu permak. Permak, gak usah permak. Aduh, ada apa nih ribut-ribut nih? Ini si Olin, Pak. Enggak. Saya bilang dari tadi, Pak Wendy, terus Bu Kiki, semua panik orangnya baik-baik banget. Oong! Ya. Jangan sembarangan ya, kamu itu cuma pindahan dan sementara ya. Bisa-bisanya ngomongin kita di belakang. Sini kamu! Padahal saya ngomongin Bapak tadi depan loh, Pak. Iya, tapi kan saya di belakang. Oh iya sih, benar juga ya. Olin Mendeng. Saya, Pak. Cis, terusin. Casting nih. Apaan? Masa gua? Masa gua? Wendy. Kan udah ada jatah masing-masing. Di callingan ini nggak include roasting. Beda kontrak ya? Bisa-bisanya ya. Saya adukan ya ke komandan ya. Jangan, Pak. Kerja yang benar. Iya, sabar, Wendy. Iya, Pak. Dipikir saya nggak bisa marah kali. Saya nangis kan, Pak? Dari sini. Oh, nangis dari sini. Maaf, Pak. Saya kagak ada sama sekali niat sama sekali, Pak. Loh. Itu kan... Itu punya siapa? Lipstick elu lah. Masa gila? Gila, aslinya yang meteran, gila. Enak aja ya. Dika enak aja lo. Lipstick gue Kylie. Lu kata es potong. Nah dulu, lipsticknya Gilang meteran. Ya. Belinya di Maestik. Bahan kali. Ini kan lipstick aku. Wah, hah? Beneran, Ki? Kamu maling kundang. Wah. Saya gak tahu Pak. Ini tadi saya ketemu di toilet. Gitu. Emang beneran ketinggalan, Bu? Ada di lubang WC, saya flush. Ada lipstick tuh, saya ubuk-ubuk lagi. Sangat berusaha sekali dia ngambil itu ya. Iya. Alat lu. Ada alat. Ada anaknya. Ada bocil. Anda mencuri punya dia, jujur aja. Enggak apa, saya enggak nyuri, saya cuma ngambil. Enggak kelihatan orang. Itu namanya
nyu-nyu-nyu, ri-ri-ri. Nyolong. Udah lah, kalian tuh kenapa sih terlalu keras sama perempuan? Wah, Dika. Kamu gak jadi kan? Jadi dong, Pak. Dik, Dika. Kamu sekarang dijual sama dia. Dibeli. Dibeli harusnya. Dibeli. Pak Dika kok malah ini? Kok malah ngebelain? Ya, ini udah jelas-jelas. Iya, tapi kan cuma lipstik. Gak usah terlalu keras lah. Enggak bisa gitu kan, harusnya bilang kalau mau gitu loh. Lipstik. Iya. Kalaupun mau bilang, belum tentu dikasih. Dikasih dong harusnya. Ya kan belum tentu, gue ya. Kan gak tahu. Berarti ya. Kamu curi nih. Komandan! Sebenarnya, Pak. Sebenarnya. Gue ngapain sih? Iya. Gue ngapain? Sebenarnya ya, buat penonton yang di rumah, ya. Andre sedang gini nih. Kenapa? Teriak ceritanya lo teriak. Ya. Komandan. Yang kejeng. Ya. Komandan. Iya gimana? Belum siap. Aduh. Komandan. Ini Dan. Kenapa? Olin. Iya ini Olin betul. Iya dia ngambil lipstiknya Kik. Lu gegares aja lu. Lagi dibelain. Malah gegares lu. Udah kena sekali gak bisa berhenti Wen kalau ginian Wen. Apaan sih? Lipstiknya Kiki dicuri oleh Olin. Enggak. Astaga. Enggak. Mulut gua udah nahan. Sabar, ada anak kecil. Tuh, enggak, udah Pak. Tolongin juga lipstik ya, Komandan. Kamu pakai lipstik? Pakai. Mana saya pakai cat tembok. Gitu. Aduh. Udah kan pakai aci. Apa benar yang dikatakan Wendy, Anda mencuri lipstiknya Kiki? Saya nggak mencuri, Pak. Saya cuma ngambil tapi nggak dilihat orang. Ya, itu sama aja mencuri. Masa sih, Pak? Iya. Udah ganti ya? Ah, masa? Dari awal kan begitu. Gimana, Nindan? Olin. Iya, Pak. Anda kan sudah dipercaya untuk membantu kami. Iya, Pak. Kalau Anda melakukan pencurian itu, makan aja terus, Pak. Yeah. Hey. Oh, tangkep dong. Tangkep dong. Oh, dedek kali ah. Begini nasib anak yang tadi inginkan. Sekarang kamu minta maaf sama Kiki. Saya minta maaf ya, Mbak Kiki. Lipstiknya di mana sekarang? Kamu tidak boleh mengulanginya lagi ya. Iya, Pak. Kalau misalnya jadi untuk ya. Untuk itu berarti mungkin kamu tidak bisa saya teruskan untuk bekerja di sini. Kamu saya pindahkan lagi ke kantor yang lama. Iya, Pak. Lipstiknya sini? Iya. Buat aku aja. CT Corp membuka layanan vaksinasi Pfizer di Medan, Makassar, dan juga Malang dengan mendaftar online di detik.com/vaksinctcorp. Pastikan Anda dan keluarga terlindungi dengan vaksinasi COVID-19.